WhatsApp. Wah, wow, WhatsApp. Jangan WhatsApp, basi. Ngobrol-ngobrol apa nih? Ceritanya kita mau ngobrol apa nih? Ya, kali ini mungkin kita mau jelasin soal apa itu mural. Wah, apa itu mural? Kalau ngomongin mural, kayaknya udah dari zaman dahulu kala tuh. Kan gini, mural itu menggambar di media besar gitu kan ya. Tapi kan tergantung lagi sekarang mural itu untuk keindahan atau untuk merusak gitu. Ya, mungkin prosesnya mural juga setiap orang kan punya style masing-masing beda-beda. Jadi nah, mungkin dari segi alat enggak bisa disamain juga. Jadi ada yang pakai cat, ada yang pakai spray. Tergantung media, tergantung style, tergantung alat dan lain-lain tuh itu. Yo, itu gak sih? Sebenarnya pengerjaan 2 hari karena kita santai ya. Iya, yang penting bisa bedain aja sih mana yang mural, mana yang vandal. Nah, kalau ngomong soal karya ini, proses mungkin ya. Oh, prosesnya. Sebenarnya kita kebingungan untuk kata-kata kemarin. Tapi kita pengennya apa? Kata yang positif. Bisa memberikan energi positif kepada audiens semuanya. Yo, jadi kemarin dipilih beberapa kata ya kan. Ada love, and gaul, peace, good day. Kemarin kita kayak setiap hari kita tuh setiap hari itu baik. Tergantung kita menjalannya gimana ya toh. Jadi lewat kata-kata ini, mural-mural ini juga kita bisa mengkaget orang-orang buat ya setiap hari itu harus dijalani dengan baik. Dengan semangat. Every day is a good day. Kita enggak disponsorin loh ya, tapi boleh aja kalau mau sponsorin ya toh. Sketnya sih kemarin lewat tuh iPad. Milih warnanya gitu-gitu. Ya emang sket itu penting ya. Sket itu buat penting. Acuan gitu. Iya, buat acuan. Kalau langsung di media besar ntar nggak ada patokannya bingung juga. Kebetulan temboknya kita dapat nggak rata. Mungkin kalau teman-teman mau gambar bisa di tembok rata atau mungkin media yang nggak tembok juga bisa. Triplek mungkin. Ya kan Mas Hendri? Boleh makan dulu dong. Oke. Sebenarnya mural sendiri itu kita bisa jadi pendapatan ya. Lumayan lu. Ya, pokoknya teman-teman yang mau belajar mural nggak usah ragu-ragu, udah langsung aja. Nggak usah mikirin alatnya apa. Semua yang penting mulai aja dulu. Dimulai pendekatan ya kan, siapa tahu. Saya dari 2014 di Jakarta kebetulan mural, jadi ketemu klien-klien yang ya tuh, jadi paham lah kalau kita udah ngasih quotation yang benar-benar rapi dan ya itu masuk akal buat mereka, mereka bakal oh ini orang berarti kayak oh udah profesional nih, berarti gue percaya sama dia gitu loh. Tentunya kan ada klien yang bilang ah gitu doang, gambar gitu doang kok lama banget mas. Nah kita sebagai muralis atau sebagai desainer, kita mencoba pola pikir mereka yang akhirnya merubah mereka seperti ini. Oh iya ya, prosesnya itu emang seperti ini. Jadi coba mindset mereka dirubah dengan mengedukasi lah ya. Mengedukasi seperti itu loh, mengedukasi dia. Jadi kayak oh iya ternyata emang hal seperti ini tuh butuh proses, bukan cuman coret-coret aja gitu loh. Jadi ya dimulai dari edukasi ke diri masing-masing baru ke kita kasih value. Iyoi, kita value-nya ini loh, sebenarnya tuh kayak gini gitu loh. Jadi kita juga belajar, klien juga belajar. Ini wawasan dari kita. Iya, walaupun nggak wawas-wawas banget. Oke, segitu aja mungkin teman-teman. Ya, kita pamit. Pamit mana bos? Ya, terima kasih sudah menonton. Saya pulang. 1, 2, 3. Terima kasih sudah menonton.